تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Rahim, alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan ya satu orang hafalan saudara kita Kharudin ya, juz 29 ya, satu juz ya, satu kali duduk, alhamdulillah. Wa anna lamasna samaa'a fa wajadnaha muniat harasan shadidan wa shuhubaa. Ini pertemuan kita, pertemuan di tarbiyah ini diadakan sepekan sekali aja ya, dan dia bukan dari orang pesantren, kerja di rumah, tapi masya Allah ya, bisa juga menghafal Quran dan lancar, alhamdulillah. Saya Kharudin, kerja kerajinan tangan. Dan alhamdulillah di sela-sela itu kami juga berusaha menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kami menyelesaikan juz 29. Waktu kami menghafal itu pas sholat subuh. Kami menghafal minimal sampai jam 7 pagi. Dan lepas itu kami, karena kami juga kepala rumah tangga, jadi kami harus mencari nafkah dan kami sambil bekerja. Di sela-sela itu juga kami berusaha untuk mendengarkan murtal. Juga setiap murojaah itu minimal setengah juz per hari. Wa fawakiha mimma yastahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Saya mulai menghafal Al-Quran itu mulai dari mengenal tarbiyah. Mulai ini tarbiyah saya mulai dari An-Nas sampai sekarang. Dan saya berusaha menghafal itu perharinya minimal dua baris per hari. Jadi bisa dihitung satu minggu itu satu halaman, alhamdulillah. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kami hidayah untuk bergabung di tarbiyah ini, alhamdulillah. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Takbir. Allahu akbar.